Halo teman-teman semuanya, ini ada apa nih? Woi, sudah ada apa ini? Ada kaleng minuman, guys. Wah, ini kayaknya akan menginspirasi kita nih untuk buat eksperimen pada video kali ini. Pasti penasaran banget ya. Nah, ini akan kita belah dulu, guys. Kita buka dulu nih ya. Pakai cutter seperti ini nih. Nah, udah ada yang bisa nebak belum? Kira-kira kita akan eksperimen apa nih dengan kaleng minuman ini, guys? Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga untuk mendukung channel ini, agar channel ini selalu menghadirkan konten-konten yang menghibur untuk teman-teman semuanya. Ya, ini sudah nih, sudah kita belah seperti ini, guys. Oke, sudah. Nih, ya, kita potong seperti ini, guys. Oke, habis ini kita akan coba ambil kembang apinya nih. Koleksius ini sudah datang ya. Yuk kita bongkar aja. Wuh, ini masih banyak banget ya, guys ya. Oke, ini tanpa perbanyak-banyak lagi ya, teman-teman pasti sudah pada tahu koleksi-koleksi petasan atau kembang api dari channel ini ya, guys ya. Ini langsung aja nih, kita langsung tadi terinspirasi. Aha, ini kita langsung aja nih eksperimennya pakai yang mercon yang masih banyak nih, guys, yang masih banyak nih. Ya, yang masih banyak apa nih kira-kira? Untuk yang ini sih. Aduh, kira-kira pakai mercon apa ya, guys ya? Udah kita lubangin gini. Oke. Tahu nih, guys, kita langsung aja pakai mercon. Ini dia Black Cobra, guys. Ini Black Cobra kita masih banyak nih ya. Ada yang bilang ini petasan Taix ya, ada yang bilang petasan EX ya. Jadi ini banyak banget namanya, guys. Oke, ini dia ada 1, 2, 3 ya. Jadi satu piece-nya itu ada 6 ya, guys ya. Jadi kalau ini kita butuh berapa nih kira-kira? 4 cukup ya, guys ya. Cukup ya. Oke, jadi ini satu bungkusnya ini ada 6. 6 kali 4 berapa? 12 24. Lo guys, ini kita 24 mercon Black Cobra ya, langsung kita akan nyalakan sekaligus, guys. Nah, ini dia Black Cobra-nya nih. Cobra Black Snake. Ini ada 6, guys, satu bungkus ini. Kita langsung masukkan aja nih, guys. Oke, ini dia. Kalau dulu kan kita ke toples kaca ya. Kalau ini ke kaleng minuman, guys. Kira-kira kalengnya nanti akan jadi seperti apa ya? Ayo, makanya pasti banyak banget eksperimen-eksperimen yang menarik nanti di channel ini, guys. Makanya dukung terus ya. Ini udah bungkus yang ketiga. Jadi 12 tambah 6 berapa? Yap, 18. 18 tambah 6 24, guys. Wih, mantap nih ya. Ini bungkus yang terakhir, guys. Ya, ini yang bungkus yang terakhir. Nah, kakak ingatkan kembali ya, kalau teman-teman menyalakan mercon ini ada peringatannya tuh ya. Peringatan mudah terbakar. Gunakan hanya di bawah pengawasan orang dewasa untuk penggunaan di luar rumah atau lapangan terbuka. Jangan taruh kembang api di dalam mulut. Nah, siapa juga yang mau taruh di dalam mulut ya, guys? Ya, ada-ada aja ini. Terus harus diletakkan di atasnya itu beralaskan semen ya, atau yang keras-keras. Ini ada 24 loh, guys. Tuh ya. Jadi ini nggak dikurangi nih. Waduh, ini mantap banget. Satu aja panjang ya, guys ya. Apalagi ini 24, guys. Biasa, kita akan atur posisi dulu ini, guys. Kita atur posisi dulu. Oke, ini jadi kakak juga udah pakai sarung tangan ya. Ini udah persiapan nih, guys. Jadi sarung tangan ini sarung tangan anti gores dan dia tebal, guys. Jadi bukan sarung tangan yang biasanya ya. Oke, ini kita nyalakan dulu seperti ini. Nanti dia biasanya akan menyebar. Oke, kita diamkan seperti ini, guys.
Ayo, sambil menunggu menyala, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga, oke? Okay? Ini kita tes seperti ini. Nah, itu udah mulai terbakar, guys. Mulai terbakar. Lihat apinya membesar ya guys ya, apinya besar loh ini guys. Kalengnya mulai berubah warna ya, mulai berubah warna dari warna kuning menjadi warna hitam guys. Tuh, lihat sampai yang di bawahnya itu bolong ya guys ya. Coba yuk kita lihat dalam tayangan lambatnya ya guys ya, perhatikan baik-baik ini dalam tayangan lambatnya seperti ini guys. Nah jadi kalau kita di sore hari ini anginnya lumayan kencang ya, jadi lihat ya. Arah api ini dia kelihatan seperti tertiup angin guys. Tuh ini dia mulai muncul si mercon black cobra nya dia mulai membumbung tinggi ke atas. Dia mulai bercabang ya guys ya. Waduh, ini baru 24 nih guys dalam kaleng nih. Nanti kita akan eksperimen apa lagi, makanya ya tulis di kolom komentar, pasti banyak banget eksperimen menarik di channel ini guys. Tuh ya, apinya tadi kalau dalam gerak normal tuh nggak kelihatan ya kalau apinya seperti ini guys, tuh lihat. Jadi ini harus hati-hati ya, jangan ditiru. Don't try this at home. Pokoknya kalau teman-teman mau request, boleh banget tinggal tulis di kolom komentar. Oke guys, lihat ini. Jadi dia kayaknya sih tuh ya, yang di bawah itu tuh sampai bocor ya, sampai berlubang loh guys. Jadi ini memang panas banget. Nget-nget pakai nih. Nah ini apinya sudah mulai mengecil ya guys. Nah, dan memang dari si mercon black cobra ini dia jadinya seperti arang gitu loh guys. Ya abu arang gitu. Ini nanti akan coba kita cek ya. Kita akan coba cek. Tapi kita tunggu dulu ya, karena ini posisinya masih panas banget ini guys. Pasti panas banget. Nah, ini kita cek dulu ya. Tuh, jadi ini dia nih. Jadi ini bentukan dari petasan atau mercon black cobra yang kita satukan 24 tuh. Ini panas banget guys tuh. Ini walaupun udah pakai sarung tangan gini masih panas banget guys. Jadi kita harus hati-hati. Dalamnya masih ada sedikit yang nyala ya, ini panas ini guys. Jadi ini dia arang-arangnya tuh guys, jadi seperti ini. Wah mantap mantap. Habis ini kita beresin ya, ingat kalau habis main apa-apa jangan lupa diberesin kembali ya guys ya, biar kita besok lagi enak untuk eksperimen ya. Terakhir kali jangan lupa dukung channel ini, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Sampai ketemu di video selanjutnya dan dadah teman-teman semuanya. Dadah.